say, boy, you got better things to lose. Hai hai teman-teman, kembali lagi di Devi Fritz Family Channel. Sekarang saya ada di parkiran Jakarta International Stadium. Hari Rabu tanggal berapa nih? Rabu tanggal berapa, say? Jadi lupa sih saya. 13. 13 Juli 2022. Ini parkiran zona timur di Jakarta International Stadium. Dan yang kerennya di parkiran ini sudah banyak terpasang alat cas untuk kendaraan listrik, kendaraan bebas emisi yang nanti akan membuat Jakarta ramah lingkungan. Karena Jakarta International Stadium merupakan stadion green building yang berstandar FIFA. Jadi semua yang ramah lingkungan, semua itu ada di JIS. Gitu teman-teman, ini dia alat untuk cas kendaraan listrik. Jadi untuk teman-teman yang punya kendaraan listrik, tidak perlu khawatir untuk parkir di JIS karena banyak alat casnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 15. Sudah ada 15. Sudah ada 15 alat untuk charger kendaraan listrik. Ini dia. Saya coba lihat. Ini dia nanti disambungin ke kendaraan teman-teman nih. Kendaraan listriknya. Seperti itu. Di sebelah sini sudah ada 15. Ini di parkiran timur. Dan di seberangnya sudah ada 2 lagi yang terpasang. Enggak ikut. Nah, ini di sini sudah ada 2, sama ini di sebelah mobil saya. Sama nih, kayak gini. Buat ngecas mobil listrik, kendaraan listrik. Lanjut di slide berikut. Jadi untuk parkiran di JIS ini tandanya sama dengan di concourse, di zona-zona di atas, di concourse teman-teman maksudnya. Ini kalau warna merah timur. Nah, ini kalau warna kuning utara. Kalau warna hijau barat dan kalau warna biru selatan. Ini warna kuning berarti utara. Jadi sampai saat ini saya baru lihat untuk alat cas kendaraan listrik baru ada di parkiran timur. Ini dia. Ini dia untuk arah ke lobi timur, teman-teman bisa lewat sini dari parkiran timur. Jadi tandanya itu kalau parkiran timur itu warnanya merah, sebelah sini utara kuning, parkiran barat hijau, selatan biru. Jadi untuk saat ini kurang lebih masih baru ada tadi berapa ya? 1, 2, saya lupa sendiri dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 alat cas kendaraan listrik di JIS. Ini dia parkir timur. Jadi parkir timurnya sampai ke sebelah sana teman-teman. Nanti ketemunya dengan setelah parkir timur ini parkir selatan yang berwarna biru.
Mari kita ulang alat casnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi baru ada 16 alat cas kendaraan listrik. Jadi udah pasti safe, udah pasti aman, udah pasti nyaman. Teman-teman yang membawa kendaraan listriknya ke JIS, karena nggak akan kekurangan listrik atau kehabisan baterai kendaraannya. Bisa dicas di sini. Dan lumayan banyak ya, sudah ada 16 di parkir timur. Mungkin nanti akan ditambah lagi, jadi semakin banyak. Menuju Jakarta Global, Jakarta ramah lingkungan, Jakarta bebas emisi, Jakarta juga bebas polusi. Nah, demikian teman-teman video saya kali ini tentang alat cas kendaraan listrik di parkir Jakarta International Stadium Zona Timur. JIS keren. Thank you for watching. See you on my next video.